penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya melepas peserta jalan sehat dalam rangka reuni akbar Ikatan Alumni SMA Negeri 1 IKAS Mansa Gorontalo Sabtu 26 Agustus 2023. Jalan sehat yang diikuti oleh alumni, siswa, serta guru-guru Semansa tersebut mengambil start dari depan Gedung Nasional dan finish kembali ke Gedung Semansa. Resmi saya melepas jalan sehat IKAS Mansa 1 Negeri Gorontalo untuk merayakan hari ulang tahun ke-72 IKAS Mansa Kota Gorontalo. 3, 2, 1. Melalui momentum reuni ini, Penjagup Ismail juga meminta agar seluruh alumni Semansa dapat terus menjaga kekompakan dan dapat bersama-sama pemerintah membangun daerah. Kepada para siswa, ia juga meminta agar tetap semangat untuk menjaga prestasi. Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Reuni Akbar IKAS Mansa Taufan Priyono Mojo mengucapkan rasa terima kasih atas kesediaan Penjagup untuk melepas peserta jalan sehat. Ia mengungkapkan, kegiatan jalan sehat ini dijadikan sebagai ajang silaturahim bagi para alumni. Peserta jalan sehat terdiri atas 54 angkatan, yakni dari angkatan tahun 1959 sampai dengan angkatan tahun 2023. Hadir juga dalam kegiatan jalan sehat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, serta Kepala Dinas Kominfotik yang merupakan alumni Semansa Gorontalo. Bagi saya dan juga pemerintah Provinsi Gorontalo, bahwa lulusan-lulusan SMA 1 Negeri Kota Gorontalo sudah banyak dan turut membangun Provinsi Gorontalo.